Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Untuk hari ini kita akan tengok subjek sains komputer tingkatan 4. Sekarang kita dah masuk tajuk yang terakhir untuk sains komputer tingkatan 4, iaitu 3.0, interaksi manusia dan komputer. So dalam tajuk interaksi manusia dengan komputer, kita ada tiga yang kita akan perbahaskan, iaitu yang pertama interaksi manusia dengan komputer, pengenalannya. Dan yang kedua kita akan tengok 3.1, reka bentuk interaksi. Dan yang ketiga 3.2, paparan dan reka bentuk skrin. Jadi untuk hari ini kita berkenalan dulu apa itu interaksi manusia dengan komputer. T4 3.0, interaksi manusia dengan komputer. Jadi maksud interaksi ialah tindakan ataupun perhubungan yang aktif antara satu dengan yang lain. Jadi di sini perhubungan antara manusia dengan komputer. Manusia dan komputer dia saling memerlukan dan menjadi medium yang utama dalam pembangunan dan perkembangan pelbagai bidang. Jadi interaksi manusia dan komputer dia melibatkan kajian tentang cara teknologi komputer dan mempengaruhi kerja dan aktiviti manusia. Cikgu akan tunjukkan kamu video bagaimana perkembangan komputer di masa lalu. Okey. Dan perkembangan komputer di masa sekarang dan juga untuk future, untuk masa harapan bagaimana interaksi manusia dengan komputer ataupun kita sebut sebagai human and computer interaction. Okey, saksikan video ini, semoga anda terhibur. Okey, so itu saja pengenalan interaksi manusia dan komputer. Kita jumpa lagi. We'll be right back.
Thank you.